ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah, bertemu kita dalam siri kuliah kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Hafiz Al-Maqdisi rahimahullah. Dan untuk makluman para penonton dan juga pendengar yang dirahmati Allah, kuliah kita kali ini kita akan bicarakan bab 38 dalam kitab Umdatul Ahkam, ya, berkenaan tentang pakaian untuk ihram. Seperti mana yang kita telah mulakan dalam kuliah yang sebelum ni, kita telah masuk di dalam bab berkenaan tentang ibadah haji, ya. Jadi kali ini kita akan kuliah kali ini kita akan baca berkenaan tentang pakaian untuk ihram. Dan buat mereka yang mempunyai kitab terjemahan Umdatul Ahkam, boleh buka di muka surat 152 dan sama-sama kita lihat dua hadis, ya, yang dibawakan oleh penulis, ya, berkenaan tentang pakaian untuk ihram. Kita lihat hadis 220 عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس أو ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطع هما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما menuturkan bahawa ada seorang lelaki yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah pakaian yang seharusnya dipakai oleh orang yang sedang berihram? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh memakai kemeja, serban, celana atau seluar panjang, kopiah dan selipar atau kasut, ya, atau dan kasut, kecuali bagi orang yang tidak mempunyai selipar, ya, maka dia boleh memakai, ya, kasut. Hendaknya dia potong kasutnya tersebut hingga di bawah kedua mata kaki, dan hendaknya tidak memakai pakaian yang terkena, ya, wangian za'faran dan wars. Keduanya adalah sejenis wangian. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, hendaknya wanita yang sedang ihram tidak memakai purdah, ya, purdah dan sarung tangan, ya. Kedua hadis dalam riwayat Bukhari Muslim, ya. Hadis 221 عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل يعني للمحرم. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما menuturkan bahawa dirinya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Arafah. Barang siapa yang tidak mempunyai selipar, hendaknya dia mengenakan kasut. Barang siapa tidak mempunyai sarung, hendaknya dia
memakai seluar panjang. Maksudnya untuk orang yang sedang berihram. Ya, kedua hadis dalam Bukhari Muslim. Baik, kita baca kedua hadis ya. Dua hadis yang kita telah bacakan tadi ya, khas berkenaan tentang pakaian untuk ihram seperti mana yang zahir daripada hadis, kedua hadis yang kita telah bacakan. Kita lihat hadis yang pertama tadi, hadis 220 ya. Daripada riwayat Abdullah bin Umar. Para sahabat apabila ya mereka mengetahui tentang ibadah haji ya, dan bahawasanya orang yang sedang berihram, orang yang ingin melakukan ibadah haji ya, dia akan mengenakan pakaian ihram, dan pakaian ihram itu ya membuatkan seorang yang sedang muhrim itu berada dalam keadaan yang berbeza ya, kalau dia tidak berihram. Maka kerana itu seorang sahabat datang bertanya kepada Rasulullah tentang hal-hal yang harus ya, yang boleh baginya ya, daripada sudut pakaian ya, pakaian yang boleh untuknya memakai. Ya, kita lihat Nabi SAW apabila diajukan soalan tentang apakah pakaian yang dibolehkan ya, ternyata bahawa berdasarkan pemahaman ketinggian pemahaman Rasulullah serta kebijaksanaan baginda ya, baginda tidak menjawab soalan tentang apakah pakaian yang dibolehkan. Sebaliknya baginda memilih untuk menjelaskan tentang pakaian yang tidak dibolehkan. Ini mengenangkan bahawa kalau dibandingkan antara pakaian yang dibolehkan dengan pakaian yang tidak dibolehkan, ternyata bahawa yang dilarang itu adalah sedikit ya, boleh dibilang, boleh dikira berbanding dengan pakaian yang dibolehkan ya, yang sahabat tadi itu bertanya tentangnya ya. Jadi di antara nak memilih ya, ya, pakaian yang harus dan pakaian yang dilarang ya, ternyata bahawa pakaian yang dilarang itu adalah yang yang boleh dihitung berbanding dengan kalau nak sebut tentang pakaian yang diharuskan, ia adalah terlalu luas, terlalu banyak ya. Maka kerana itu Nabi memilih untuk menjawab ya tentang pakaian yang dilarang ya. Adapun pakaian selain daripada apa yang dilarang ya, tentu sahaja banyak ya, yang diharuskan, pakaian diharuskan ketika ihram adalah banyak. Maka kerana itu maka ia kekal pada hukum asalnya, iaitu harus ya. Maka Nabi menjelaskan bahawa seorang yang muhrim sedang berihram tidak boleh memakai baju ya, atau apa juga bentuk pakaian yang yang menutup bahagian atas badan yang telah dijahit ya, pakaian berjahit seperti yang biasa digunakan, yang diistilahkan pakaian berjahit yang dijahit mengikut bentuk badan itu ya. Begitu juga dengan serban, begitu juga dengan baranis ya. Baranis adalah jubah ya, yang kalau kita lihat ya, jubah yang mempunyai penutup kepala ya. Itu dipanggil baranis, atau kalau zaman sekarang ni sinonim dengan pakaian orang-orang apa, Morocco ya, Maghribi. Mereka, jubah mereka memang ada penutup kepala sekali. Itu juga dilarang ya ketika seorang itu berihram. Maka apa juga penutup kepala ya, dilarang bagi seorang yang sedang berihram. Dalam masa yang sama juga dilarang seluar ya, dan segala bentuk pakaian yang menutup bahagian bawah badan yang berjahit atau yang dijahit mengikut bentuk kaki itu ya, yang mengikut bentuk badan itu ya. Begitu juga dengan bahagian kaki itu sendiri ya. Dilarang ya memakai kasut ya, ataupun stokin ya,
yang akan menutup ya keseluruhan bahagian kaki itu sehingga ke atas buku lali atau mata kaki. Ya. Dalam masa yang sama kita lihat ketika Nabi menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang ini, ya, dan ketika menyebut tentang larangan memakai kasut, ya, Nabi menjelaskan tentang ya, perlunya memakai selipar. Ya. Nabi kata kalau sekiranya seseorang itu tidak mempunyai selipar, ya, atau sandal, dan dia hanya mempunyai kasut, ya, Nabi mengatakan hendaklah dia memotong kasut tersebut, ya, supaya kedua buku lalinya kelihatan, supaya dapat nampak, ya, kedua buku lali, ya, dan supaya bila dipotong, ya, sehingga nampak kedua mata kaki, kedua buku lali, maka dia akan menjadi seperti selipar ataupun sandal, ya. Setelah menjelaskan tentang hal tersebut, ya, ternyata Nabi menambah lagi, ya, penjelasan baginda yang tidak terkandung di dalam pertanyaan sahabat lelaki tadi, ya. Tetapi kerana perkara tersebut juga, ya, berkait, ya, maka Nabi menjelaskan, ya, tentang larangan memakai wangian sama ada bagi kaum lelaki, ya, apatah lagi kaum wanita, ya. Dan berkenaan tentang kaum wanita, Nabi menjelaskan lagi, ya, penjelasan yang tidak ada dalam pertanyaan sahabat lelaki tadi tentang larangan bagi wanita secara khasnya menutup muka mereka, ya, dengan purdah, ya, atau menutup kedua tangan mereka dengan sarung tangan, ya. Maka demikian tadilah, ya, penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis Ibn Umar tentang pakaian yang dilarang bagi seorang yang sedang berihram, ya. Dapat kita ambil daripada hadis 220 ini, dapat kita ambil faedah, ya, tentang satu perkara yang menarik yang kita dapat lihat dalam hadis 220 ni adalah tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila diajukan soalan yang tidak tepat, ya, iaitu sahabat tadi bertanya tentang apakah pakaian yang dibolehkan bagi seorang yang sedang berihram, ya. Soalan itu dikira sebenarnya tidak tepat. Kenapa? Seperti yang kita telah jelaskan tadi. Kerana pakaian yang dilarang itu adalah sedikit berbanding dengan kalau pakaian yang diharuskan, ia adalah dan segala macamnya adalah luas dan terlalu banyak untuk nak dihitung satu persatu. Maka Nabi memilih untuk menjawab soalan tersebut dengan menyebutkan tentang pakaian yang dilarang. Ya, sedangkan sahabat tadi bertanya tentang pakaian ini bolehkan. Ya. Maka di sini memberi kepada kita satu kefahaman tentang perlunya kalau kita tentang dianjurkan untuk kalau ditanya tentang soalan dan ternyata soalan itu, ya, tidak sesuai ataupun tidak tepat, maka boleh sahaja orang yang ditanya tadi, ya, membetulkan soalan tu dengan terus menjawab, ya, terus memberikan jawapan yang yang tepat, ya, yang lebih berfaedah, ya, ya, untuk orang yang bertanya, ya. Dan harus kita jelas tentang tegahan, ya, pakaian yang disebutkan tentang baju dan juga seluar, ya, dan juga penutup kepala, ya. Hal ini adalah khas buat kaum lelaki, ya. Adapun kaum wanita, mereka pakaian mereka adalah seperti biasa, ya. Adalah pakaian mereka seperti mana ketika mereka tidak berihram. Ya, tidak ada beza antara ketika mereka berihram ataupun tidak berihram, iaitu kaum wanita, tidak ada bezanya. Tinggal lagi ketika mereka sedang berihram, mereka hanya ditegah daripada memakai purdah, iaitu mengenakan satu kain yang diikat terus, yang terus kekal menutup muka mereka, dan juga sarung tangan. Ya, hanya dua perkara ini sahaja yang ditegah, ya, bagi kaum wanita yang sedang berihram, ya.
Baik, kalau kita lihat hadis 221, ya. Hadis 221 adalah hadis daripada riwayat Ibn Abbas, ya. Kalau yang pertama tadi daripada riwayat Ibn Umar. Hadis 221 adalah hadis daripada riwayat Ibn Abbas, ya, dia menjelaskan tentang sebuah hadis yang dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ucapkan ketika baginda sedang berkhutbah di Arafah, ya, dalam peristiwa Hajjatul Wada, iaitu haji, satu-satunya haji yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, setelah berhijrah ke Madinah, iaitu di akhir umur baginda, iaitu pada tahun 10 hijrah, ya. Jadi dalam khutbah tersebut Nabi menjelaskan tentang hukum hakam haji, ya. Dan kalau kita lihat mengenangkan umat umat Islam pada ketika itu mereka hidup dalam suasana susah, ya. Maka Nabi menjelaskan bahawa barang siapa yang tidak mempunyai slipper, ya, ataupun sandal, ya, maka boleh sahaja dia memakai khuf. Khuf ni adalah kasut yang dibuat daripada, atau alas kaki yang dibuat daripada kulit, ya. Nabi kata boleh sahaja dia memakai khuf ataupun kasut, ya, walaupun alas kaki khuf atau kasut tadi menutup kedua mata kaki, ya, kedua buku lali, ya. Begitu juga Nabi kata kalau seorang itu tidak mempunyai kain, kain sarung, ya, atau kain ihram yang biasa kita lihat yang dipakai oleh jemaah haji pada hari ini, Nabi kata boleh sahaja dia memakai seluar, ya. Dan kita lihat Nabi tidak pula memerintahkan orang yang nak pakai seluar tu hendaklah dia, ya, membuka jahitan tersebut, jahitan seluarnya itu, supaya dia jadi nampak seperti kain sarung, ya. Sebaliknya Nabi, ya, zahir perkataan Nabi menunjukkan bahawa hendaklah dipakai, ya, seluar itu dan dikekalkan seperti keadaan seluar itu, ya, tanpa diubah apa-apa, ya. Daripada hadis 221 ini, ya, hadis Abdullah bin Abbas, ya, dapat kita, antara yang dapat faedah yang dapat kita ambil, ya, adalah tentang disyariatkan, ya, khutbah di Arafah, dan sebaiknya adalah si khatib menjelaskan tentang perkara-perkara yang yang bermanfaat buat jemaah haji, ya, khususnya tentang adab-adab, ya, serta hukum hakam yang berkaitan tentang ibadah haji tersebut, ya. Maka dapat sini kita ambil faedah tentang apabila seseorang itu ingin memberi khutbah ataupun ceramah, hendaklah dia memilih tajuk yang bersesuaian, ya. Maka kalau di musim haji, ya, dalam ketika berdepan dengan jemaah haji, tentu sahaja, ya, hal-hal yang berkaitan tentang haji itulah tajuk yang paling sesuai, ya. Juga dapat kita lihat dalam hadis 221, ya, penjelasan Nabi tentang barang siapa yang tidak mempunyai slipper ataupun sandal, maka boleh sahaja dia memakai khuf ataupun kasut kulit, ya. Dan kita lihat zahirnya Nabi tidak pun memerintahkan orang yang nak pakai khuf ataupun kasut kulit tadi itu untuk dia memotong khuf atau kasut kulit tersebut, ya. Berbeza kalau dalam hadis yang pertama, hadis Ibn Umar tadi. Kalau dalam hadis Ibn Umar ada disebut, Nabi ada menyebut tentang perlunya memotong kasut tersebut supaya nampak seperti sandal, ya. Tetapi dalam hadis yang kedua ni Nabi tidak pula menyebut. Maka di sini ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama tentang kalau seorang jemaah haji itu, kalau seorang yang sedang ihram tu memakai kasut kerana tidak mempunyai sandal, boleh atau tidak, atau perlu atau tidak dia memotongnya. Nanti mungkin kita boleh sebutkan ya, dengan lebih lanjut, ya. Begitu juga, ya, dapat kita ambil faedah daripada hadis 221 ni adalah tentang sesiapa yang tidak mempunyai kain ihram,
boleh sahaja dia memakai seluar, ya, dan tidak dikenakan atasnya fidyah, ya, jika dia memakai, ya, seluar tersebut, ya. Begitu juga kalau dia memakai kasut kulit ataupun khuf, tidak ada fidyah. Ini berbeza dengan ini, ya, tidak dinafikan adanya perbezaan pendapat. Tapi kalau kita lihat zahir hadis 221, siapa yang memakai kasut ataupun memakai seluar, ya, zahir hadis, ya, tidak dikenakan atas mereka fidyah, ya, kerana itu zahir perkataan, itu zahir makna, ya, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni. Maka dapat kita simpulkan, ya, daripada hadis 221 tentang betapa agama Islam ini bersifat memudahkan, ya, dalam keadaan seorang itu berdepan dengan kesulitan, ternyata bahawa syariat Islam memberikan jalan keluar, ya, dan sedaya upaya meringankan beban yang dipikul oleh seorang Muslim itu, ya, dan akhirnya bertepatan dengan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sungguhnya seseorang itu tidak dibebankan dengan satu hukum, dengan satu tanggungjawab, kecuali dengan apa yang dia mampu, ya, ikut kemampuan. Jika ada selipar, maka pakai selipar, itu yang wajib. Jika tidak ada selipar, maka tidak ada halangan untuk memakai kasut. Begitu juga dengan kain ihram, jika ada kain ihram atau kain sarung, pakai kain sarung. Jika tidak ada, boleh sahaja memakai seluar, ya. Kita sebutkan di sini tentang perbezaan pendapat di kalangan para ulama tentang seseorang yang tidak mempunyai selipar, ya, atau sandal. Apakah dibolehkan untuknya memakai kasut dan perlukah dia memotongnya supaya menampakkan kedua buku larinya, kedua mata kakinya? Dan adakah kalau dia tidak memotong, ya, akan dikenakan atasnya fidyah di samping mendapat dosa atau bagaimana, ya? Atau adakah dibolehkan untuknya memakai kasut tadi atau khuf, iaitu, ya, kasut kulit, ya, alas kaki daripada kulit, tanpa perlu membayar fidyah dan tanpa mendapat dosa kalau sekiranya dia tidak mempunyai seluar, dia tidak mempunyai selipar, ya. Di sini ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat majoriti para ulama, iaitu daripada mazhab Abu Hanifah, Maliki dan juga Syafi'i, ya, mereka mengatakan perlunya seorang yang tidak mempunyai seluar dan kalau dia nak pakai kasut, hendaklah dia memotong bahagian atas kasut tersebut supaya menampakkan kedua buku lalinya. Ya, ini pendapat majoriti para ulama, ya, pendapat jumhur. Berdasarkan hadis yang pertama yang kita telah baca tadi, iaitu hadis Ibn Umar, ya, hadis 220 tadi, tentang bagaimana Nabi memerintahkan supaya kalau seorang itu tak ada selipar dan dia nak memakai kasut, perlulah dia memotong bahagian atas kasut tersebut supaya menampakkan buku lalinya, mata kakinya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Ahmad daripada mazhab Hanbali, yang mengharuskan, yang membolehkan seorang yang tidak mempunyai selipar boleh sahaja dia memakai kasut tanpa perlu memotong bahagian atas kasut tersebut, ya, atau khuf tersebut, alas kaki daripada kulit tadi, tanpa perlu memotongnya. Boleh sahaja dia pakai kasut walaupun kasut tersebut menutup kedua buku lalinya, ya. Hal ini berdasarkan dalam daripada hadis Ibn Abbas yang telah kita baca, hadis nombor 221. Nabi mengatakan barang siapa yang tidak mempunyai selipar, maka hendaklah dia memakai khuf, iaitu alas kaki daripada kulit yang menyuruh, yang seperti kasut, ya, yang kasut tinggi yang menutup bahagian kedua-dua buku lali tersebut, ya, itu ibarat khuf, ya, pada zaman dahulu. Dan seperti yang kita telah sebutkan, Nabi tak ada pula memerintahkan siapa yang nak pakai khuf kerana tidak ada selipar perlunya dia memotong bahagian atasnya, ya.
Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat antara hadis Ibnu Umar, hadis 220, dan juga hadis yang kedua, iaitu hadis Ibnu Abbas, hadis 221, seakan-akan ada percanggahan antara keduanya. Hadis yang pertama, Nabi kata kalau siapa yang nak pakai khuf ataupun kasut, hendaklah dia memotong bahagian atasnya. Tapi dalam hadis Ibnu Abbas, hadis 221, Nabi tak ada pula menyebut tentang siapa yang tidak mempunyai selipar, yang dia nak pakai kasut, tentang perlunya dia memotong bahagian atasnya. Ya? Maka pendapat yang kedua, pendapat Imam Ahmad tadi, yang membolehkan memakai kasut tanpa perlu memotong. Bagaimana dengan hadis tentang Ibnu Umar, hadis 220 yang kata, yang Nabi kata kena potong. Ya, bagaimana mereka menjawab hadis ni? Mereka kata hadis yang pertama, iaitu hadis Ibnu Umar, hadis 220, ia adalah hadis yang mansukh, hadis yang telah dimansuhkan. Ya. Kenapa mereka berkata begitu? Mereka mengatakan ini kerana hadis Ibnu Umar, hadis 220, Nabi ucapkan ketika masih berada di Madinah. Ya, penjelasan Nabi dalam hadis 220 adalah disampaikan oleh Nabi ketika masih di Madinah sebelum bertolak ke Mekah, ya, untuk membuat haji. Ya. Berbeza dengan hadis 221, hadis Ibnu Abbas ialah hadis yang disampaikan oleh Nabi di Padang Arafah. Ya, ini ketika sedang melakukan ibadah haji itu sendiri. Ya. Bahkan Nabi ucapkan di hadapan khalayak, di hadapan jemaah haji, di hadapan perhimpunan yang paling besar dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam khutbah hari Arafah, ia telah menghimpunkan jumlah umat Islam yang paling ramai yang telah disaksikan, yang Nabi telah berkhutbah di hadapannya, ya, paling ramai, ya, kerana kalau di Madinah hanya penduduk Madinah saja yang mendengarnya, tapi dalam peristiwa khutbah di Hajjatul Wada, khutbah di Arafah, ialah, ya, himpunan yang paling ramai yang pernah disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ucapkan hadis 221 tadi di hadapan jemaah haji, yang mana kebarangkalian bahawa ramai daripada mereka tidak menghadiri, ya, ucapan baginda ketika di Madinah tentang perlunya memotong bahagian bawah tadi, ya, hadis 220 tu. Maka ramai, tentu saja boleh kita buat kesimpulan bahawa ramai yang tidak tahu tentang hadis 220, ya, ketika Nabi berkhutbah di Arafah menyebutkan tentang hadis 221, kita boleh buat kesimpulan bahawa ramai yang tidak tahu tentang hadis 220. Maka di sini apabila Nabi kata tentang bolehnya memakai kasut atau khuf tanpa perlu memakai, ya, itulah keputusan terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis 220, ucapan Nabi sebelum itu ketika masih di Madinah, ia telah mansukh tentang perlunya memotong. Itu telah mansukh, ya, kerana Nabi ketika di hadapan jemaah haji di Padang Arafah, Nabi kata tentang bolehnya pakai kasut dan Nabi tak sebut pun tentang perlu memotong bahagian atas kasut tersebut supaya nampak kedua buku lali, ya. Maka kalau kita lihat, ya, antara hadis 220 dengan hadis 221, ya, memang pendapat yang kedua, pendapat Imam Ahmad tentang bolehnya seorang yang sedang ihram memakai kasut kerana tidak mempunyai selipar, ya, tanpa perlu memotongnya, itu adalah pendapat yang kuat, ya, berdasarkan penjelasan yang kita telah sebutkan tadi, ya. Dan ini jugalah, ya, pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan juga, ya, Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka dapat kita lihat, dapat kita simpulkan bahawa dalam masalah ini ternyata bahawa pendekatan syarak yang bersifat memudahkan, ya,
Seperti mana yang dapat kita faham daripada hadis 221 tentang bolehnya pakai kasut tanpa perlu memotongnya. Ya. Ia adalah pendekatan yang bersifat memudahkan atau rukhsah, satu kelonggaran yang diberikan oleh syarak. Ya. Kita kena kita akui bahawa kalau seorang itu terpaksa memotong kasutnya, maka jelas di situ dia telah merosakkan kasutnya. Ya. Maka ternyata bahawa ya, hukum terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah bahawa boleh saja pakai kasut tersebut tanpa perlu memotongnya, ia adalah bertujuan untuk menjaga harta umat Islam, ya, atas dasar memudahkan urusan ibadah mereka, ya, ketika sedang melakukan ibadah haji, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ya, demikian tadi, ya, tentang pakaian kedua hadis, ya, berkenaan tentang pakaian orang yang sedang berihram. Di sini kita dapat, bolehlah kita lengkapkan perbahasan tentang perkara-perkara yang dilarang, ya, ketika sedang berihram, ya. Maka yang pertama, seperti yang kita telah bahaskan tadi, larangan memakai pakaian yang berjahit, ya, seperti baju dan juga seluar, ya. Juga orang yang sedang ihram ditegah daripada melakukan jima, ya. Dan apa juga, ya, unsur-unsur ataupun perbuatan yang boleh membawa kepada jima, seperti bercumbuan, ya, dengan isteri. Ini dilarang ketika ihram. Juga perbuatan maksiat, ya, dengan segala macamnya, tidak dinafikan ia adalah ditegah walaupun ketika di luar ihram. Tetapi ketika ihram, sedang berihram, ia tegahan itu bertambah kuat lagi, ya, menghormati sebagai satu penghormatan, ya, bagi seorang yang sedang ihram, hendaklah dia, ya, mengelak daripada melakukan apa juga bentuk maksiat, ya, kerana dia sedang berada dalam ihram, ya, dalam keadaan ibadah, ya. Juga bagi orang yang sedang ihram ditegah daripada berbalah, ya, berjidal, berbantah-bantahan sesama dengan jemaah haji ataupun selain daripada jemaah haji, ya, mengangkat suara sehingga menjadi marah, ya. Ini semua ditegah bagi seorang yang sedang berihram. Seterusnya, orang yang sedang berihram juga ditegah daripada berkahwin, ya, atau mengawinkan orang lain, ya, menjadi wali, ya. Itu ditegah ketika sedang ihram. Juga ditegah daripada memotong kuku secara sengaja atau cukur rambut kepala atau gunting atau cabut rambut kepala atau mana juga mana rambut badan yang lain. Juga ditegah daripada memakai wangian, ya, pada badan, ya, ataupun pakaian, ya. Ini semua ditegah, ya, ketika sedang berihram, ya. Di samping tegahan ketika sedang ihram, kita sebutkan tentang hal-hal yang dibolehkan, ya, mengenangkan adanya kekeliruan yang berlaku, ya, di kalangan segelintir, ya, sebahagian daripada masyarakat Islam. Orang yang sedang ihram diharuskan, dibolehkan baginya untuk mandi, ya, walaupun mandi selain daripada mandi wajib, ya, dibolehkan kalau dia nak mandi semata-mata untuk membersihkan dirinya, tidak ada masalah. Walaupun ketika dia mandi itu dia menggosok kepalanya, tidak ada halangan. Di samping itu juga dibolehkan, ya, walaupun ketika ihram untuk menggaru kepala ataupun menggaru badan, ya. Sekiranya gatal atau seumpamanya. Walaupun kalau digaru kepala itu, ya, kerana gatal dan rambut tercabut atau gugur secara tidak sengaja, ya, hakikatnya tidak ada masalah di situ. Walaupun kalau kita lihat ada, ya, pendapat yang kata dia perlu membayar fidyah, ya, dan seumpamanya.
Tetapi hakikatnya pendapat ini ya, tidak ada dalil yang menyokongnya. Ya. Kerana orang ini dia menggaru kepalanya bukan kerana bertujuan untuk mencabut rambutnya. Sebaliknya kerana gatal dan seumpamanya. Ya. Maka akhirnya kembali kepada niat orang tersebut. Ya. Tidak ada halangan untuk dia mencium bau wangian, yang ditegah adalah memakainya. Ya. Dan juga kalau andai kata bahawa kukunya ya, terkopek sedikit, tiada halangan untuknya mencabutnya dan membuangnya. Kerana kalau dia membiarkan kukunya yang tercabut ataupun yang terkopek, itu akan menyakitkan dia. Maka boleh sahaja dia mencabut bahagian yang terkopek ataupun yang kuku yang terpatah tadi itu. Ya? Dan tidak ada fidyah atasnya. Ya? Kerana ini semua adalah bagi mengelakkan mudarat. Tidak ada halangan untuk orang yang sedang ihram untuk memakai, untuk menggunakan pelindung atau yang kita kata apa, atau yang dipanggil umbrella, ya, pelindung matahari, ya, ataupun duduk di dalam kereta kenderaan yang beratap, ataupun duduk di dalam kemah. Ini semua tidak ada halangan, ya. Adapun perbuatan segelintir daripada jemaah haji yang ketika naik bas, mereka sehingga mencabut atap bas tersebut atas alasan bahawa ia adalah satu yang ditegah. Mereka mengkiaskannya dengan serban ataupun topi dan kopiah. Ya? Itu adalah satu, ya? Ia adalah satu salah faham. Ya? Yang ditegah adalah satu yang yang diletakkan terus atas kepala. Seperti serban, kopiah atau topi, itu yang ditegah. Tetapi adapun kalau kemah ataupun bumbung kenderaan, itu tidak ada halangan sama sekali. Juga dibolehkan bagi orang yang sedang ihram untuk memakai tali pinggang, cincin, jam dan juga cermin mata. Ini semua dibolehkan, ya, mengenangkan tidak ada dalil yang melarang, ya. Orang yang sedang ihram boleh sahaja dia menukar kain ihramnya, ya, atas apa juga sebab, ya, tidak ada halangan, tidak ada syarat untuknya hanya dia memakai satu kain ihram untuk bahagian atas dan juga bahagian bawah. Tidak ada syarat sama sekali, boleh sahaja dia menukarnya, ya. Boleh orang yang sedang ihram untuk menyikat rambutnya, ya, dan membasuh rambutnya seperti yang kita telah sebutkan tadi, walaupun ia menyebabkan rambutnya tergugur, ya. Kalau dibolehkan untuknya menyikat rambut, ya. Kalau ada rambut tergugur, tidak ada halangan di situ, tidak ada kenakan fidyah. Sekali lagi ia kembali kepada niat. Kerana niatnya adalah untuk sikat rambut dan tidak ada halangan, tidak ada larangan daripada dia berbuat demikian. Adapun rambut yang tergugur ialah suatu yang tidak disengajakan, maka kerana itu tidak ada fidyah atas orang tersebut, ya. Juga dibolehkan seperti yang kita telah bincangkan, dibolehkan baginya memakai kasut sekiranya dia tidak mempunyai selipar. Dan di sini kita perlu tegaskan pendapat yang mengatakan bahawa suatu alas kaki yang ingin dipakai oleh seorang jemaah haji, hendaklah alas kaki itu menampakkan sebahagian besar daripada kakinya itu. Maka alas kaki yang berbentuk sandal yang menutup bahagian depan kakinya itu ditegah. Ini semua tidak ada dalil yang menyokong pendapat seperti ini. Ya? Maka akhirnya apa juga bentuk alas kaki, ya, selagi mana dia tidak menutup buku lali mata kaki, maka ia dibolehkan. Sama ada selipar ataupun sandal atau kasut, ya, yang hanya menutup bahagian bahagian depan kaki, manakala kedua buku lalinya terbuka, itu semua dibolehkan, ya. Yang ditegah adalah memakai alas kaki yang sampai menutup buku lali. Itu sahaja yang ditegah, ya. Bahkan kita lihat syarak sehingga mengatakan bahawa kalau seorang itu tidak mempunyai selipar dan hanya mempunyai kasut yang menutup kedua buku lali, ia juga dibolehkan. Sampai begitu sekali,
tanpa perlu memotong kasut tersebut supaya menampakkan buku lali, seperti yang kita telah bincangkan tadi, bahawa itulah pendapat yang keluar ya di dalam masalah ini ya. Maka insyaallah ya, demikian tadi tuan-tuan dan puan-puan, perbincangan kita berkenaan tentang pakaian yang dibolehkan dan juga pakaian yang dilarang bagi seorang yang sedang melakukan ibadah haji ataupun umrah ya, atau orang yang sedang ihram. Tuan-tuan dan puan-puan ya, saya kira sampai di situ sahaja, dan bolehlah kita buka ruang untuk soal jawab sekiranya ada sebarang pertanyaan ya. Baik, di sini ada pertanyaan. Kebiasaannya pakaian ihram berwarna putih. Bolehkah memakai pakaian selain yang berwarna putih? Ya. Kalau kita lihat ya, dalam kedua hadis yang kita telah baca tadi, ternyata bahawa Nabi tidak menjelaskan warna pakaian untuk ihram. Ya. Nabi sekadar menyebutkan tentang apa yang dilarang adalah memakai baju dan juga seluar, atau apa yang biasa diistilahkan sebagai pakaian yang berjahit. Itu sahaja yang dilarang. Maka soal tentang warna pakaian itu sebenarnya tidak ada, tidak ditetapkan ya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya ya di sini ada hakikatnya dia adalah ada pilihan ya tentang apa juga kain yang ingin, warna kain yang ingin dipakai ya. Tinggal lagi kalau ditanya antara warna-warna yang bermacam-macam ya, apakah warna yang paling afdal? Di sini kita kata ya, daripada sudut afdal, yang sudut yang terbaik ya, yang dianjurkan ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang tidak berkait tentang ihram semata-mata, bahkan umum ya, sebaik-baik pakaian kamu adalah yang berwarna putih ya. Maka kita lihat atas sebab itulah ya, kita lihat rata-rata jemaah haji ataupun umrah mereka memakai ihram ya, yang berwarna putih. Ia adalah daripada sudut afdal ya, yang terbaik ya, dan bukan syarat. Wallahu a'lam. Di sini ada yang bertanya, bolehkah solat jamak qasar semasa ibadah haji ya? Berkenaan tentang seorang yang sedang mengerjakan ibadah haji ya, ataupun umrah, persoalan asas yang perlu dijawab adalah sama ada dia sedang musafir ataupun dia bermukim, dia bermukim di Mekah ya. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sepanjang Nabi mengerjakan Hajjatul Wada ya, sama ada di Mekah ketika di Masjidil Haram ataupun ketika di Arafah, Muzdalifah dan Mina, ternyata Nabi mengerjakan solat fardunya secara qasar ya. Begitu juga ketika di Mina ya, Nabi ya menjamakkan ya antara solat-solat yang yang boleh dijamakkan, iaitu Zuhur dan Asar dan juga Maghrib dan Isyak ya. Begitu juga dengan ketika di Arafah ya, Nabi mengerjakannya secara qasar dan jamak ya. Maka itulah kita katakan bahawa ya, kalau seorang itu sedang bermusafir, seperti mana hakikat ya jemaah haji daripada negara kita, negara Malaysia ya, hakikatnya mereka semua tidak bermukim, mereka bukan penduduk Mekah seperti mana yang kita maklum. Maka sepanjang mereka berada di Mekah ya, sama ada di Masjid Haram ya, ataupun di di ketika di Masya'ir, di Arafah ya, Muzdalifah dan Mina ya, mereka sebenarnya ya berada dalam keadaan musafir ya. Maka kerana itu hendaklah solat mereka kerjakan solat secara qasar ya. Dan juga kalau di Arafah ya, memang ya sunnahnya adalah untuk dilakukan secara jamak ya, jamak qasar ya.
Maka itu sebenarnya yang perlu kita jelas ya tentang masalah solat jamak qasar ni ya, kerana itu yang bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tetapi ada kita lihat sebahagian daripada jemaah ya ataupun jemaah daripada negara kita apabila mereka sampai di sana, tidak dinafikan adanya perbincangan di kalangan para ulama tentang seorang yang berniat untuk menetap ya lebih daripada 4 hari, maka dia dikira sebagai muqim. Tetapi kita katakan ini adalah pendapat ya, antara pendapat-pendapat para ulama. Cuma dalam masalah ini hakikatnya yang rajah yang kuat adalah selagi mana seorang itu tidak berniat untuk menetap di suatu tempat itu ya, sebaliknya dia sentiasa niat-niat adalah hanya untuk satu tempoh yang tertentu, hanya untuk dia menunaikan urusannya. Maka kalau jemaah haji, urusan mereka adalah untuk mereka nak buat ibadah haji sahaja atau umrah sahaja. Setelah itu mereka akan beransur, berangkat daripada tempat tersebut. Maka mereka hakikatnya mereka bukan mukim ya, sebaliknya mereka adalah musafir ya. Maka kerana itu solat fardu mereka hendaklah dilakukan secara qasar ya. Adapun soal tentang solat jamak kalau mereka lakukan di Masjid Haram ya, itu adalah pilihan mereka ya. Sekiranya mereka nak jamak ya kerana mereka musafir, ialah satu yang dibolehkan. Sekiranya mereka ingin lakukan setiap solat fardu itu pada waktunya, itu adalah pilihan mereka. Tinggal lagi kalau imam itu adalah seorang mukim, maka jemaah musafir di belakang perlu solat tamam, solat sempurna, ikut imam mereka ya. Itu ya hukum hakam berkenaan tentang solat qasar dan jamak ya. Di sini ada yang bertanya, jika dibenarkan pakai kasut, maka urufnya mesti dipakai dengan berstokin. Jadi apa hukumnya memakai stokin di sini? Tidak ada beza ya, kalau kita dah bincangkan tadi ya, antara stokin dan juga kasut dia mengambil hukum yang sama ya. Kerana kalau zaman dahulu ya, alas kaki dipanggil khuf atau alas kaki daripada kulit yang menutup sampai menutup buku lali. Tapi pada zaman sekarang alas kaki seperti ini tidak lagi dipakai. Ya, walaupun ada di pasaran. Diganti dengan kasut, ya. Dan kebiasaannya orang yang memakai kasut mereka akan memakai stokin. Bagaimana dengan hukumnya? Hukumnya adalah sama. Sekiranya dia tidak mempunyai selipar atau sandal, maka boleh sahaja dia memakai kasut, dan kalau dia nak memakai stokin sekali, itu adalah pilihan dia. Dan tidak ada perlu sebenarnya, tidak dinafikan, kita dah sebut tadi perselisihan para ulama tentang hal ini, tapi yang rajahnya tidak ada perlu, tidak ada keperluan untuk dia memotong kasutnya ataupun stokinnya ya, supaya sampai menampakkan buku lalinya ya. Kepada siapa fidyah ataupun dam dibayar ya? Ia akan dibayar kepada golongan fakir miskin di Mekah ya, itu berkenaan tentang fidyah atau dam. InsyaAllah dalam kuliah-kuliah yang akan datang kita akan bicarakan dengan lebih lanjut ya, berkenaan tentang fidyah ya, bayaran fidyah ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya kira sampai di situ sahaja untuk kuliah kita pada kali ini. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني المسلمين.